Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami Explore Family. Kali ini Explore Family akan kembali lagi, yaitu mengulas tentang pariwisata yang ada di Pulau Dewata, Bali. Explore Family akan mengajak teman-teman semua, yaitu di pagi hari, yaitu di Kuta, Bali. Selengkapnya tonton terus videonya sampai habis, dan terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi subscribe, like, share, dan komen. Halo teman-teman Explore Family, gimana kabarnya? Sehat ya, dan salam sejahtera buat kalian semua. Explore Family akan mengajak teman-teman semua, yaitu kembali ke Pulau Dewata, Bali, yaitu ke tempat yang legendaris, yaitu Pantai Kuta, Bali. Bali yaitu terkenal dengan keindahan, dengan alamnya, keindahan suasananya, dan juga terkenal budayanya. Dan di Bali ini gak akan pernah habis tentang pariwisatanya, penginapannya, hotelnya yang luar biasa kece dan setara dengan internasional. Di minggu pagi kita lihat suasana dan kondisi seperti apa yang ada di Pantai Kuta, Bali ini. Yang dilihat banyak sekali orang yang olahraga. Jadi olahraganya itu di tepi pantai ini banyak sekali, ada yang pakai sepeda dan juga ada yang run ya, atau lari. Pantai Kuta ini sangat luas bibir pantainya, jadi kita bisa menikmati pantai ini dengan sambil lari-lari atau bermain pasir untuk anak-anaknya. Dan untuk Pantai Kuta ini gratis, tidak ada biaya masuknya atau tiket masuknya, jadi kalian bisa keluar masuk yaitu di Pantai Kuta, Bali. Di Pantai Kuta ini arus ombaknya sangat besar sekali. Jadi, teman-teman misalkan berenang di sini harus hati-hati, jangan terlalu ke dalam sana, jangan jauh-jauh dari bibir pantainya karena ombaknya ini besar dan kencang ya. Dan di Pantai Kuta ini pasirnya tidak terlalu bagus, pasirnya hitam dan airnya juga ikut hitam, tidak seperti yang ada di Melasti atau di Pandawa dan di Nusa Dua. Jadi pantainya ini kurang bagus pasirnya dan juga airnya juga keruh. Namun di Pantai Kuta ini yaitu asik dengan suasananya, nyaman suasananya, dan juga menurut anak-anak nih ya, berenang itu sukanya karena ombaknya sangat besar. Jadi berenang itu sambil bermain ombak. Kalau di Nusa Dua yaitu beda ya. Nusa Dua itu airnya tenang, pasirnya juga lumayan putih dan airnya juga jernih. Namun banyak sekali ini sampah-sampah dari rumput laut. Explore Family yaitu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Apalagi teman-teman yang setia menonton dan juga
mengikuti Explore Family, jalan-jalan Explore Family dari awal sampai sekarang ini kami yaitu sudah mendapatkan 2000 subscriber. Explore Family sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Dan untuk yang teman-teman yang baru bergabung, baru melihat video dari Explore Family, ayo gabung dan ikut sama-sama yaitu Explore Pariwisata yang ada di Indonesia, berbagai macam di pulau-pulau lainnya dan kota-kota lainnya, tentang tempat wisata, tempat kulinernya dan juga penginapannya atau hotelnya ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan terus memberikan tempat-tempat wisata yang terkini dan juga liburan dengan Explore Family. Kita akan naik lagi ke jalanan di tepi pantai ini. Terdapat jalur trek ya untuk lari atau bersepeda, untuk jalan kaki. Ini adalah di samping kiri dari Gapura Kuta, Pantai Kuta Bali. Ini banyak sekali yang jualan. Ada jualan baju Bali, baju renang ya, dan ada juga yang menyediakan surfing. Dan ini adalah Hotel Grand Ine Kuta Bali. Ini adalah hotel satu-satunya di Kuta Bali, yaitu yang langsung akses menuju ke Pantai Kuta Balinya. Dan juga terdapat kolam renang dan duduk untuk kursi santainya. Ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa hotelnya? Tonton ya di video Explore Family tentang Grand Ine Kuta Bali. Ternyata di pantai ini, tapi pantainya terdapat pura juga. Ini yang lain mungkin hanya ke pantainya, ini ada pura juga ya di samping kiri. Dan untuk Pantai Kuta ini luas sekali, dari ujung kiri sampai ujung kanan ini bakal capek kita bolak-baliknya. Jadi sampai sini saja, ini dari terdapat tulisan Pantai Kuta. Nah, ini dia ada pura ya di sini untuk tempat persembahyangan, dan juga ini ada sedang mengadakan ritual dari masyarakat sini. Oke teman-teman, kalau ke Bali, liburan ke Bali itu belum afdol, yaitu belum ke Pantai Kuta Bali ini. Jadi teman-teman yang mau ke Kuta Bali, jaga kebersihan dan hati-hati kalau berenang, dan selalu buang sampah pada tempatnya. Oke, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan referensi untuk liburan kalian. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, dadah!